Jocelyn Chia yang mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia dengan melakukan gerawan sensitif mengenai tragedi MH370 dilihat seperti tidak berasa bersalah apabila masih menegaskan tindakannya adalah betul. Wanita kelahiran Singapura itu turut menyifatkan reaksi pihak berkuasa Malaysia terhadap gerawan itu adalah sangat melampau. Memetik laporan berita BBC, Jocelyn menegaskan dia tidak mempersendakan insiden pesawat Malaysia Airlines MH370 dan mangsanya sebaliknya cuba mencari kelucuan dalam tragedi itu. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah berkata PDRM akan membuat permohonan kepada Interpol bagi mendapatkan maklumat dan lokasi terkini Jocelyn. Katanya permohonan itu bagi membantu siasatan berhubung video tular di laman media sosial. Dalam pada itu, Jocelyn menyifatkan penglibatan Interpol dalam isu berkenaan sebagai tidak masuk akal. Malah katanya tindakan itu hanya akan menjadikannya amat popular. Sementara itu, Interpol memaklumkan Malaysia tidak membuat sebarang permohonan untuk meminta agensi itu mengesan lokasi terkini Jocelyn. Jom berbelanja di mana-mana cawangan Aeon Big di seluruh negara dan anda peluang untuk menang hadiah wang tunai ataupun voucher hebat. Cuma belanja minimum RM50 serta rakam momen-momen anda berbelanja di Aeon Big dan mungkin rezeki anda untuk jadi pemenang. Apa tunggu lagi? Jom kita ke Aeon Big sekarang!